Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, kembali dengan saya Bunda Mia. Di video kali ini adalah video request dari salah seorang sahabat sehat. Kemarin beliau meminta Bunda untuk membuatkan konten mengenai obat untuk menyembuhkan luka akibat diabetes. Jadi kalau diabetes sudah menjalar sampai luka, itu adalah karena diabetes ini termasuk diabetes tipe 2. Nah, sementara untuk gejala-gejalanya ini bukan tanpa gejala ya, untuk sampai ke luka, yang punya diabetes itu sampai ke luka itu bukan tanpa gejala. Jadi harus dikenali dulu bahwa itu akan terjadi sekitar kaki biasanya, karena luka karena diabetes ini biasanya jaraknya sangat jauh dari yang namanya jantung. Jadi kita harus mengenali dulu seperti apa gejala-gejalanya. Gejalanya adalah 1, kemerahan; 2, rasa panas; 3, rasa gatal; dan 4 adalah rasa nyeri. Itu harus diwaspadai, sangat sangat diwaspadai. Jadi kita harus menekan supaya gula kita jangan terus meningkat, karena apabila kita dalam keadaan sudah luka dan gula kita tidak turun alias tetap dia ada di atas, itu akan mengakibatkan luka yang semakin parah, bahkan akan berdampak menjadi luka yang harus diamputasi. Nah, seperti itu. Jadi apabila kita mau mengobati luka itu di saat luka itu masih kecil, luka itu belum terlalu parah, itu kita bisa menggunakan obatnya. Untuk kali ini, untuk obat basuhnya, Bunda tidak akan menggunakan obat alami, tetapi Bunda akan menggunakan obat infus atau cairan infus. Jadi cucilah luka yang ada di kaki sahabat sehat yang terkena luka diabetes, dicuci dengan menggunakan air infus. Air infusnya seperti apa, Bun? Yang seperti apa, yang tipe apa, bebas untuk air infusnya, yang penting air infus. Kalau kemarin pengalaman Bunda waktu merawat orang tua Bunda, kebetulan juga sama diabetesnya basah dan sudah luka juga, bahkan kemarin sudah diponis untuk diamputasi, tapi alhamdulillah tidak sampai diamputasi ternyata, karena setelah masuk ke dalam ruang operasi ternyata kakinya itu belum mati rasa. Jadi alhamdulillah masih bisa terselamatkan. Nah, tapi luka-lukanya ini tetap kan harus dirawat. Cara merawatnya yaitu tadi dengan menggunakan air infus. Nah, nanti Bunda akan coba apa ya, bukan tutorial ya, karena kalau untuk membuat tutorial cara mencuci luka dengan infus ini, Bunda agak kesulitan ya, karena kita punya YouTube punya aturan yang baku, yang tidak boleh kita ganggu gugat, untuk tidak menampilkan luka ataupun yang sejenis-jenisnya lah yang agak ngeri-ngeri kayak gitu. Jadi Bunda pun tidak mau juga melanggar, karena di sini Bunda harus benar-benar menjaga kerjasama dengan YouTube. Mungkin sahabat sehat pun paham itu. Jadi bagaimana cara mencucinya, mungkin nanti Bunda hanya akan memberikan ulasannya melalui tulisan, seperti itu ya sahabat sehat. Nah, untuk pengobatan diabetesnya supaya tidak terus naik, di video Bunda yang pertama itu Bunda sudah buatkan kontennya, bahkan sudah 2 video Bunda mengenai obat diabetes ini. Jadi silahkan untuk dilihat-lihat di channel Bunda untuk obat diabetes, karena bukan tanpa alasan Bunda membuat konten tersebut. Itu benar-benar adalah pengalaman dari orang tua Bunda sendiri. Kemarin waktu Bunda merawat bapak atau ayahanda tercinta, alhamdulillah sampai saat ini beliau kembali sehat dan kembali normal. Beliau hanya mengkonsumsi obat-obatan tradisional setelah perawatan medis, karena untuk menjaganya adalah dengan menggunakan tradisional. Di awalnya, di saat lagi parah-parahnya, beliau pun sama menggunakan perawatan medis juga gitu. Setelah dokter menyarankan untuk dirawat di rumah, boleh pulang, akhirnya kami mencoba untuk
mengatasi atau mencegah timbulnya kembali atau datangnya kembali gulanya supaya tidak naik dengan menggunakan obat herbal. Nah demikian sahabat sehat, share bunda kali ini. Ini bukan tutorial, ini hanya share karena biasa bunda setiap minggu di hari minggu bunda akan mengeluarkan video yang sifatnya share, sharing aja, tidak bukan tutorial. Sahabat sehat, saatnya bunda harus pamit, ini mau hujan, bunda pun jauh rumahnya, ini di atas gunung, entah ada di ketinggian berapa, agak jauh juga. Jadi bunda harus pamit, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa di like, di subscribe, di share video bunda apabila memang bermanfaat untuk sahabat sehat. Saatnya bunda pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sayang dari bunda untuk sahabat sehat.